Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa. Terima kasih telah menonton video Amri Samatu. Oke, sekarang ini keadaan di Pekan Kota Belut Sabah Malaysia. Sibuk betul guys, tidak lama lagi akan hari raya. Jadi sibuk membeli belah. Nah, ini di bank kemarin sudah, ada jarak juga. Nah, di situ ada juga kereta penerangan. Sekarang sebab kita menggunakan penyakit COVID nih guys. Nah, di sini ini banyak jam lah di kan kita buat sekarang guys. Nah, itu dia kita nih susun dulu jam guys sekarang nih. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like, komen dan share kepada kawan-kawan. Oke guys, jangan lupa komen di bawah guys dan subscribe. Oke, sekerap lah. Oke, ini lah keadaan ya guys. Di depan tablet ya guys. Nah, itu cerita penerangan. Oke guys, jalan kita. Ah, ini adalah di depan sini adalah pasar Pekan Kota Belut. Pasar sayur, pasar ikan. Sini ada jual cake juga, kue-kue raya menara juga. Sekarang nih mesti berhati-hati walaupun menyambut lebaran nanti. Tapi harus berhati-hati guys, sebab kita nih kami di sini nih masih lagi dalam pengawalan penyakit COVID, tapi tidak apa. Beginilah guys, sibuk. Saya ini tengah jalan nih guys, mau cari barang juga. Sibuk juga sekarang nih guys. Di bank-bank pun baris juga, susah mau dapat duit nih. Siapa yang kawan-kawan saya di YouTube yang jauh daripada kawasan Kota Belut ini ataupun di Sabah Malaysia ini, boleh nampaklah keadaan di Pekan Kota Belut ini. Boleh tengoklah video saya ini sampai habis. Inilah keadaan pekan dia sekarang ini guys. Susah juga guys. Sekarang ini cuaca panas guys, terlampau panas. Itulah mesti cari yang teduh guys untuk berlindung terlampau panas.
Tapi saya ini berjalan pergi apa ini satu kedai untuk beli barang, guys. Lagi sekarang nih musim puasa juga, guys, masih puasa lagi, sudah panas, kereta pun banyak, mau hati-hati nih. Sibuk sekali, guys. Oke lah, guys, sampai di sini saya video Amri sama tua pada hari ini. Kalau panjang umur, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya nanti, guys. Oke, bye, thank you.